with it, dab with it. Hit the folk, don't stop with it. Nay, nay, do you stomp? Then you hit the molly bop with it. Lean with it, dab with it. Hit the folk, don't stop with it. Nay, nay, do you stomp? Then you hit the molly bop with it. Lean with it, dab with it. Hit the folk, don't stop with it. Nay, nay, do you stomp? Then you hit the molly bop with it. Lean with it, dab with it. Hit the folk, don't stop with it. Nay, nay, do you stomp? Then you hit the molly bop with it. Boom, 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 boom. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya minta waktunya sebentar ya teman-teman. Oke, langsung saja ya, nggak sabar-sabasi. Buat teman-teman yang suka mikat burung atau nonton video tentang mikat burung ya teman-teman, jangan lupa buat teman-teman gabung ke grup admin ya, grup saya yaitu Arif Channel. Di sini tentang mikat-mikat burung teman-teman. Di sini grup masih baru ya, saya masih baru bikin grup ini teman-teman. Jadi buat teman-teman yang suka mikat atau mau tanya tentang cara mikat atau apa, kalian bisa berbagi di sini. Kalian bisa tanya di sini teman-teman. Buat teman-teman yang YouTuber ingin bergabung dengan grup YouTuber Lumajang ya, ini grup saya teman-teman. Ini masih baru juga. Jika kalian mau bergabung, kalian dipersilakan gabung di sini. Semua linknya ada di deskripsi video ini teman-teman. Di sini bisa kalian share-share video kalian di sini. Oke, terima kasih teman-teman untuk waktunya sebentar ya. Oke, saya rasa sudah cukup. Dilanjut videonya ya teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya lagi bersama Mas Afar Malana dan juga Nafila Entertainment ya. Dan sekarang saya memikat teman-teman. Mulai tadi pagi sampai jam 12 ini teman-teman, hampir jam 12 ya. Saya mikat burung muter-muter nggak dapat burung teman-teman, nggak nemuin burung gitu teman-teman. Dan sekarang saya mau nyoba mikat di sini teman-teman. Rupanya di situ ada barusan waktu saya lewat dan ternyata ada teman-teman di situ burung sirpu ya. Jadi saya mau mikat burung sirpu ini teman-teman. Dan burung di sini itu susah banget untuk dipikat karena waktu saya pas SMP itu dia itu cuma nyamber sebentar terus kembali lagi teman-teman. Jadi saya mau masang pulut yang depan situ, yang di atas itu teman-teman, mau dipasang di atas ya, karena burung yang susah turun itu kita harus mencari akal teman-teman, bagaimana cara atasinya. Jika burungnya ada di atas ya kita harus ke atas teman-teman, jika kita nggak bawa peralatan lainnya gitu. Jika kita bawa peralatan lainnya kita bisa masang di bawah aja, karena saya cuma bawa pulut dan MP3 saya akan naik teman-teman. Tapi sayangnya yang naik bukan saya nanti, Mas Afar Maulana, dia lagi bolang ya, ngambil anak burung teman-teman. Itu ya di depan situ itu. Ngambil anak burung gereja teman-teman. Bukan ngambil maksudnya, melihat barusan ada induknya, babonnya teman-teman, dia ngasih pakan. Jadi diincar gitu. Itu ya kelihatan, itu ya. Wah, itu teman-teman. Oke, kita lihat saja ya proses pemasangan. Dan karena burungnya masih terbang ke arah sana teman-teman, ke arah sana, kita tunggu dulu sebentar agar burungnya mau balik. Setelah mau balik nanti langsung ke proses pemasangan. Oke, lanjut terus simak video ini, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Yang ingin suara burung ini kalian bisa cari di deskripsi dan cek bagian komunitas teman-teman agar kalian tuh tidak ketinggalan dengan video yang terbaru. Sip, lanjut. Oke, dan di sini burungnya susah-susah banget untuk dipikat teman-teman. Burungnya itu super susah. Jadi kita itu harus naik ya ke atas untuk mikat burung-burung yang susah seperti ini teman-teman. Di situ ada Mas Yudi, Afar Maulana, dan saya akan masang pulut teman-teman di atas bersama Mas Afar. Lean with it, dab with it, hit the folk, don't stop with it. Nay, nay, do you stomp? Then you hit the molly bop with it. Lean with it, dab with it, hit the folk, don't stop with it. Nay, nay, do you stomp? Then you hit the molly bop with it. Lean with it, dab with it, hit the folk, don't stop with it. Nay, nay, do you stomp? Then you hit the molly bop with it. Lean with it, dab with it, hit the folk, don't stop with it. Nay, nay, do you stomp? Then you hit the molly bop with it.
Oke guys, sekarang waktunya kita nyalain MP3-nya guys. Biar enggak lama-lama ya. Itu dua teman-teman, dua. Nah kelihatan teman-teman ya, dua. Terus yang ini satu. Alhamdulillah guys, mulai tadi pagi nih guys buat konten baru dapat di sini guys. Ternyata di sini sudah mendapatkan 3 poin. Ini Mas Ofar sudah mulai naik guys. Mas Ofarnya mau ngambil proses hasilnya guys. Ini dapat 3 poin. Bentar ya. Sama rekam burung itu 2 poin ganteng guys, semua ya, sirpu semua itu ganteng 2. Nggak kelihatan teman-teman, ada 2 poin dan satunya mana guys? Ini. Oh ini satunya guys. Nah itu guys satunya guys, kelihatan jelas guys. Oke saya bantu Mas Afar dulu, kamera akan saya taruh di sini lagi guys. Saya Alhamdulillah teman-teman, ini mulai dari tadi pagi jam 7 sampai jam 12 siang kita baru dapat 3 poin teman-teman. Ini teman-teman, cara melepas burung yang nempel lengket seperti ini teman-teman. Bisa kita lepas ya dengan mudah menggunakan bensin teman-teman, bensin ya, atau Pertamax, Pertalite juga gak apa-apa teman-teman. Ini ya burungnya super lengket, super ratmarit, nggak tahu seperti apa ini teman-teman. Dan waktunya sekarang kita melepas teman-teman, kasihan burungnya. Oke fokus sama sini teman-teman. Ya, terlepas menggunakan bensin, bukan lem G teman-teman, bukan lem G, tapi bensin. Clean with it, dab with it, hit the fork, don't stop with it. They need to you stomp, then you hit the mouth with bop with it. Clean with it, dab with it, hit the fork, don't stop with it. They need to you stomp, then you hit the mouth with bop with it. Clean with it, dab with it, hit the fork, don't stop with it. They need to you stomp, then you hit the mouth with bop with it. Clean with it, dab with it, hit the fork, don't stop with it. They need to you stomp, then you hit the mouth with bop with it. Bong 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 b
lanjut. Leave it down, hit the focus down. They need to you stop, then you hit the mouth stop. Leave it down, hit the focus down. Oke teman-teman, ini sudah dapat 3 poin nikah di atas sini teman-teman. Burung sirkus semua ya. Dan saya menggunakan pulut teman-teman. Pulutnya terlalu muda. Contohnya pulut terlalu muda itu teman-teman, ini ya. Dia itu, nah sini teman-teman. Dan pulut ini masih bagus ya. Menurut saya ini campurannya kurang teman-teman. Seperti karetnya itu kurang. Jadi terlalu muda seperti ini. Ini ya, leleh gitu teman-teman. Dan burung ini jika dibuat mikat burung sogontong bagus banget teman-teman. Tapi jika buat mikat burung perenja, perenja sawah, sirpu atau kuntilang, kutilang apa itu teman-teman, ini kurang cocok ya. Cocoknya cuma buat mikat burung sejenis sogontong seperti kolibri dan juga pokoknya seperti itu teman-teman. Dan jika kita mikat menggunakan pulut yang seperti ini akan berakibat seperti ini teman-teman. Ini ya, bulunya habis seperti ini. Ini bulunya habis. Ini kalau diliris ini nggak terbang teman-teman. Ini banyak sekali yang bulunya rusak teman-teman. Ini ya, rusak-rusak. Ini juga rusak teman-teman. Jadi sementara burung ini akan dirawat dulu. Setelah burung ini sudah bisa terbang teman-teman, baru burung ini akan diliris gitu teman-teman. Ini ya, ini teman-teman, hancur ya, tidak bisa terbang. Jadi kalau diliris dia nggak terbang teman-teman. Jadi akan dibawa pulang dulu. Oke, saya rasa sudah cukup ya teman-teman. Saya Arif dan saya Yudi. Di belakang situ ada Mas Alvar Maulana dan Sniper Luput. Gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.